Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan pekan ke-7 BRI Liga 1 musim 2022-2023 yang berlangsung pada hari Minggu 28 Agustus 2022 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Hasil pekan ke-7 BRI Liga 1 musim 2022-2023 hari Minggu 28 Agustus 2022. Arema FC kalah 0-1 versus Persija Jakarta. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023 urutan 1-9. Puncak klasemen sementara dihuni oleh Borneo FC yang mengemas 18 poin hasil dari 7 pertandingan. Madura United membuntuti di urutan kedua dengan koleksi 16 poin hasil dari 7 pertandingan. Sedangkan Bali United dan Persita Tangerang menempati urutan ketiga dan keempat dengan sama-sama mengemas 15 poin hasil dari 7 pertandingan. Berikut daftar klasemen sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023 urutan 10-18. Persik Kediri masih terbenam di dasar klasemen lantaran hanya mengumpulkan 1 poin hasil dari 7 pertandingan. Selanjutnya, Ran Nusantara FC di urutan ke-17 dengan 2 poin hasil dari 6 pertandingan. Daftar top scorer sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Puncak top skor menjadi milik Matius Pato yang mengemas 7 gol. Daftar top assist sementara BRI Liga 1 musim 2022-2023. Ramiro Vergonzi menjadi pemberi assist terbanyak sementara, yaitu dengan sumbangan 5 assist. Berikut jadwal pekan ke-7 BRI Liga 1 musim 2022-2023 hari Senin 2022. Dewa United versus PSIS Semarang pukul 15.30 sore waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar. Rans Nusantara FC versus Barito Putra pukul 16 sore waktu Indonesia Barat, live streaming di aplikasi video. PSM Makassar versus Persib Bandung pukul 20 malam waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung oleh Indosiar. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.